Farhad Abbas Salakan Pratiwi Novianti Gegara Agus Salim ditolak berobat di rumah sakit. Begini marahnya pengacara Farhad Abbas saat tahu Agus Salim, pria yang menjadi korban penyiraman air keras, ditolak rumah sakit saat berobat. Farhad Abbas kini meradang usai tahu Agus Salim mendapat penolakan saat akan berobat di rumah sakit. Dilansir dari akun Instagramnya @farhadabbasofficial, Sabtu, tanggal 26 Oktober tahun 2024, Farhad Abbas kembali menyalahkan sosok Pratiwi Novianti imbas kisruh donasi yang hingga kini masih panas. Farhad Abbas mengungkap kemarahnya karena Agus Salim ditolak di RS saat ingin berobat. Sehingga ia mengaku akan segera menemui direktur dari rumah sakit itu untuk mengeluhkan pelayanan yang ada. Bahkan ia bak menyinggung Pratiwi Novianti yang dinilai berbuat jahat mengambil uang donasi Agus Salim. RS Cipto menolak tangani Agus. Segera kami akan temui direktur RS dan tanya tanggung jawab negara korban kejahatan dan korban Nyonya Yayasan, tulisnya. Syarat Farhad Abbas untuk Pratiwi Novianti damai Agus Salim. Sebelumnya, Farhad Abbas memberikan syarat perdamaian untuk Pratiwi Novianti agar bisa damai dengan Agus Salim. Pengacara Agus Salim ini meminta Pratiwi Novianti menuruti permintaannya demi sang klien. Bahkan Farhad Abbas mengatakan dirinya akan kembali melaporkan Pratiwi Novianti dengan dua pasal, yaitu pasal 369 KUHP tentang pengancaman dan pasal 372 tentang penggelapan jika tak mengikuti syarat damai dengan Agus Salim. Diketahui jika Farhad Abbas sendiri ingin melaporkan pasal pengancaman karena Agus Salim sempat ditakut-takuti oleh Novi untuk mengembalikan segera uang donasi 1,3 miliar rupiah ke rekening yayasan. Dia takut-takutin Agus, nanti saya akan bawa ke dinas sosial, nanti terkait-kait karena saya merawat balita, satu ODGJ, satu orang buta. Nanti kamu terkait-kait gitu, nanti saya viralkan. Kan itu bentuk ancaman, ujar Farhad seperti dikutip dari YouTube pengacara Tony RM, Jumat, tanggal 25 Oktober tahun 2024. Farhad Abbas juga akan melaporkan Novi dengan pasal penggelapan, karena ia mencium adanya niat Novi untuk menguasai uang donasi milik Agus. Farhad berencana akan melaporkan Novi dalam waktu dekat ini. Akan tetapi ia bakal membatalkan laporannya jika Novi mau berdamai dengan Agus Salim. Tak semerta meminta maaf, Pratiwi Novianti rupanya harus mengembalikan seluruh uang donasi yang terkumpul itu kepada Agus. Rencana mau melaporkan pokoknya minggu ini. Kalau dia mengembalikan uangnya Agus, enggak dilaporin, ini orang buta loh, bukan orang normal, katanya. Farhad beralasan donasi itu milik Agus karena uang itu dikumpulkan secara sukarela dan bukan Agus yang menggalangnya.